Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday RDR Indonesia, NRDR Indo, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday RDR Indonesia, NRDR Indo. Sanahil waya gamil, sanahil waya gamil, sanahil wa RDR Indonesia, wa RDR Indo, sanahil waya gamil, sanahil waya gamil, sanahil wa RDR Indonesia, wa RDR Indo. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia. RDR Indonesia dan RDR Indo. Yo, what's up, RDR Indo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi, PKXD. Ya, seperti yang gua pernah janjiin tadi pagi itu ya. Ya, anggap aja kalau kalian nonton sekarang itu, aku buatnya pada hari kemarin gitu ya. Anggap aja ya, oke? PTW, untuk yang aku bilang, aku janjiin tadi pagi itu, saya akan membahas pakaian, tentu saja. Tapi yang versi satuannya dulu ya. Yang baru dipakai bagian ini. Nah, ini dia. Ini keren sih, gila. Mungkin sama seperti yang sebelumnya itu. Keren sih. Gitu, keren sih. Warna putih. Jam tangan lagi, aduh. Kalau kalian masih ingat dengan Dolan Chansey yang apa ya? Ya, hampir setiap seasonnya ya. Pastinya pakai jam tangan sebelah kiri gitu. Pasti itu. Atau enggak, Tobot. Ya, Tobot. Yang edisi lama, bukan edisi baru. Yang edisi baru pakainya HP seperti ini. Mohon maaf, bentar. Nah, seperti ini. Anggap aja ini telepon lah, gitu. Anggap aja, gitu. Kalau aku mungkin ya bisa memberikan pendapat, boleh ya. Kalau Allah Akbar apa tuh? Eh, tolong jangan nakutin dong. Aku ini masih muda loh, aduh. Itu yang pertama. Yang kedua, aku masih ingat dengan situasi di mana apa namanya pakaian ini mirip dengan salah satu karakter di Harvest Moon. Bener, Harvest Moon, Harvest Moon ya, Harvest Moon. Oke, Home Sweet Home. Kita cek karakternya mana. Ya bener, ada karakternya gitu. Ada karakter Harvest Moon, Home Sweet Home. Nah ini. Ini, yang ini, bagian tas lempangnya ini taruh belakang gitu. Atau enggak, Wind of Entes. Ya, yeah, Wind of Entes. Of Entes. Nah, itu juga ada sih. Tapi kayaknya itu enggak ada deh. Kayaknya Home Sweet Home deh. Tapi ini keren sih, BTW. Warna putihnya putih oke. Terus ada warna hijaunya. BTW ini hijau. Oh, itu emang ornamennya emang bagus itu. Iya. Keren sih, dipaduin dengan apapun itu juga bagus sih, gitu. Ayah PTW, tentang Australia yang ditahan imbang Indonesia gimana kabarnya? Gue berharap dia nggak ngamuk-ngamuk ya. Gue berharapnya gitu, jangan sampai ngamuk-ngamuk ya. Karena ya lumayan loh itu, lumayan loh itu, lumayan loh apa namanya ya kalau ngamuk-ngamuk. Terus untuk apa namanya untuk pakaian ini aku kasih tahu yang hadiah dari paket terakhir ini tidak hanya pakaian bajunya doang, jadi ya sisanya pasti dijual terpisah karena emang nggak ada paketnya di subsidi bansos ini yang produk terakhir jadinya ya itu. Dan ngomong-ngomong tentang spoiler update, aku pernah dapat info katanya event kali ini ada Masquerade dan BTW.
Wah, 13. Iya, benar sekali. 13. Sama seperti ulang tahun tengok Erder Indonesia, Erder Indo. Bentar. Kenapa nih? Bentar. Gua mau ini dulu bentar. Ya. Nice. Dah, yuk. Nanti gua akan iniin deh ya. Nah, gitu dong. 13 tahun. Harus 13. Gua nyoba-nyoba nungguin ini ya itu. Apakah nanti bisa tembus 1400? I don't know. Apa 140? Janganlah, Dek, ya. Jangan ya, Dek, ya. 14 1400 lah. Tahun depan. Tapi kalau seandainya nggak bisa ya udah 140, tapi tolong pastiin angka belakangnya itu 14, udah cukup gitu ya. Entah itu 114, 214, atau 314, atau 414, atau 144, terserah lah. Yang penting ada 14-nya gitu. Tapi tolong, beneran ya, ini aku kasih challenge nih, pada kalian nih. Oh ya, BTW, lanjutkan tentang ini. Kalau kalian masih ingat dengan tes lempang saya, seperti apa ya? Tunggu bentar. Aku kayaknya terakhir punya cuman rusak deh. Aku paling punyanya yang kecil sih. Kayak gimana ya? Kayak gini paling. Kayak gini. Gitu sih. Ya benar kayak gitu. Dan kalau kalian masih ingat dengan masa lalu saya juga, ya aku sering pakai tas ini juga untuk berpergian juga sih. Nah, gitu. Dan ya. Gitulah. Dan kalian harus ingat bahwasanya apa namanya, pakaian ini emang bagus sih gitu lah. Kalau dibilang mau dikasih angka berapa ya 90 lah. Ya kali tidak 90. Beneran ini bagus kok, beneran. Dipadukan dengan rambut yang kemarin kita dapetin itu bagus banget sih. PTW yang aku sebutin itu emang untuk kebaikan juga sih. Oh ya, PTW tentang ulang tahun kami dari Indonesia, dari Indo juga emang bagus sih. Oh ya, BTW tentang nanti suatu saat nanti ya, kan aku kan ngomong ulang tahun dari Indonesia, dari Indo. Nah, suatu saat nanti ya, kita bilangnya itu kan pada saat Ulta PKXD juga jadinya ya, nikmatin aja lah. Jadi ya, jangan tiba-tiba bilang, oh ini begini, ini gitu ya, oke? Okay? Lol. Sorry ya. Ini gimana sih? Cara sedihnya? Nggak ada sedihnya. Nah, nice. Ya, gitulah. Seneng gitu. Yoi. Muah. Gitu, jadi ya nikmatin aja kita gitu. PKXD harus jadi ya community yang baik hati seperti sekarang ini gitu lah, apalagi dengan community gue dari Indonesia, dari Indo. Jadi ya kemungkinan besar gue juga ingin banget apa namanya ulang tahunnya ya pada tanggal 11 September juga, biar apa, biar gampang untuk productionnya ya 26 Desember aja sekalian gitu ya, biar gampang. Kalau de facto-nya untuk community ini ya 11 September de facto-nya, tapi de jure-nya aku nggak tahu. Nanti ya bakal ada ulang tahun versi de facto dan versi de jure-nya gitu loh. Jadi ya gitu. De facto dan de jure itu, jure itu emang harus itu juga sih gitu. Aku ngomong gini juga karena aku juga punya community-nya, tapi emang pada saat itu gue juga nggak punya gitu. Ya karena pada saat itu juga ada orang yang nggak seneng dengan gue tiba-tiba spamming ini itu gitu loh. Sampai angus, parah banget itu. Ya, kalian nggak salah dengar. Gara-gara dia ya, gara-gara orang itu ya. Aku nggak bisa nyebutin siapa orangnya ya. Gara-gara orang itu ya, mohon maaf, akun gue hilang. Itu yang pertama. Terus community gua hilang juga. Ya meskipun beruntungnya gua masih diizinin untuk kedua kalinya karena apa namanya, karena ada orang baik gitu loh. Tapi ya terus terang aku juga salah juga sih, karena emang
belum bisa menolong gitulah. Dan aku juga minta maaf untuk kalian semua ya, karena emang hari ini emang bukan hari yang terbaik, bukan tahun yang terbaik juga gitu. Karena tahun yang terbaik itu ya sebenarnya ya, kalau untuk logo 13 tahun itu udah yang terbaik gitu. Terus logo yang terbaik lainnya kapan sih? Tunggu, aku inget-inget dulu, boleh nggak? Karena aku kan ada community gua kan RDR Indonesia itu kan. Kapan sih? Adalah itunya. Loh, aku nggak pernah ini. Nah, ini ya. Kalau aku bisa ngeliat ya, ya ini gile aja sih. Dari fotonya dan segala macamnya ya, mungkin kalian ngerti kenapa saya di apa namanya sosial media lainnya itu nggak rame ya, karena itu aja sih. Dan community gue juga pernah bilang ya, kalau gue ingin ya membangun masa depan gitu. Dan jika lo mungkin kalian berpikir kalau gue begini begitu juga, kalian juga harus paham kalau gue juga punya orang yang ini juga sih. Dan logo untuk ulang tahun Edder Indonesia dari Indo juga dalam posisi yang nomor tidak diinin juga sih. Terus apalagi ya, logo Edder Indonesia dari Indo yang ke-11 itu ya, itu juga bagus sih gitu. Meskipun gua tahu apa namanya ya, ya gitulah. Emang susah sih untuk menjamin semuanya gitu. Sumpah sih, 10 tahun kayak kayak hancur gitu aja. Terus 11 kita bangun ulang, 12 udah mulai lebih baik, 13 ya gitulah. Emang sih ini bukan yang terbaik versi kita-kita ya, versi kita-kita ini ya. Tapi at least kita udah berjuang semampunya. Ya aku berharapnya sih tahun depan bisa ya jauh lebih baik. Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan kali lipat lebih hebat daripada sebelumnya. Dan itu udah jaminan sih. Ya, kalau aku bisa ya. Kalau aku bisa ya. Itu yang aku bisa omongin ke kalian. Kalau bisa. Dan untuk nilai ini ya, gua kasih nilai 9 sih. Gitu aja ya dari saya. Kayak salam dari Indo.